Tapi at my era, it was totally dirty. Honestly speaking, yes. Semua orang yang kena kasus korupsi itu pasti ada hubungannya dengan anggota Banggar. Dimana semua penetapan anggaran ada di situ. Mudah untuk bernegosiasi. Orang akan mencari kita. Tapi aku nggak tahu ya kalau itu masih. Jadi jangan sampai ada presume yang mengatakan, oh ya aku mengatakan hari ini, mudah-mudahan hari ini aku berharapnya udah bersih. Tapi at my era, it was totally dirty.